apalagi dengan saya di channel Albaya Bonsai, channel yang membahas bougainville. Pada video kali ini ya, kita akan tetap belajar bagaimana cara merimbunkan bunga bougainville ya, cukup dengan mengetok-ngetok dan memangkas pucuk ya, lalu pupuk, kasih pupuk ya. Bagaimana caranya? Silahkan, yuk sama-sama kita ikuti videonya berikut ini. Langkah yang pertama ialah pastikan bunga bougainville yang akan kita lakukan pemupukan itu tidak kita siram selama 4-5 hari, sehingga ya bougainville-nya ini daunnya layu, stres, seperti tersiksa ya, bagaikan ya istri ditinggal suami ke rumah istri muda. Setelah layu seperti ini ya, selama tidak kita siram selama 4-5 hari, lalu kita siapkan pupuk atau baja. Kita lihat bajanya, baja NPK ya, kita ambil ya 2 sendok nih dengan 2 atau 3 liter air. Ya. Nih, 3 liter air kita tambah sedikit 2,5 sendok. Kita sementara menunggu ya, baja ini hancur ya. Kita akan kembali ke bunga bougainville yang akan kita bungakan. Lalu bougainville ini ya, kita pangkas pucuk-pucuknya yang telah layu nih ya, tapi tetap dengan ya, sesuai dengan bentuk ya, sesuai dengan bentuk, bentuknya gunung ini ya, seperti bukit atau gunung. Kita pucuk-pucuknya kita pangkas seperti ini nih, ada bunga, kita pangkas pucuknya ini di sini ya, sampai pada batas bunga yang sudah rontok. Ini seperti ini ya. Ini kita pangkas. Pucuk kita pangkas. Setelah sudah kita pangkas, sudah rapi, bentuknya sudah cantik nih ya. Lalu kita lakukan pengetokan ya, pemukulan terhadap pasu. Ya, bila pasunya itu batu, maka kita mesti nak cucuk-cucuk lah. Pakai bambu boleh, pakai apapun boleh yang runcing-runcing. Nah, tapi dia bila ini pasunya plastik, ya maka kita cukup nak pukul-pukul begini sahaja. Ya, tuh kalau orang Malaysia tuh gitulah dia nak cakap. Oke. Nah, udah rata. Oke. Nah, lepas itu kita udah hancur nih pupuk ya. Tuh udah kita lihat tuh sudah menyatu dengan air. Lalu ini mesti kita siramkan. Ya, kita siramkan pada media tanah, pada tanah yang ada di pasu. Sampai betul-betul dia meresap. Ya, oke. Itu tadi satu gayung, kita mesti nak tambah lagi satu gayung lagi sampai dia meresap. Oke, oke. Kita lihat. Ya, bila dia ada habis lagi itu seperti ini, kita tambah lagi itu ya, sampai air pupuk yang ada tadi itu 3 liter habis. Nah, nih. Seperti ini, jadi dia tetap menggenang, berarti dia sudah semua menyerap pada tanaman. Nah, nanti ini tak boleh kena hujan. Artinya 2x24 jam ya. Biarkan bougainville ini memakan keseluruhan pupuk, keseluruhan baja. Tak boleh kena air hujan, tak boleh disiram. Ya,
Jadi biar dia makan itu aja. Nah, setelah lepas tuh biasanya, ya, biasanya ini nanti dalam tempo waktu 7 hari, 10 hari dah keluar putik-putik bunga. Dan bisa dipastikan bougainville ini akan rimbun. Nih, seperti ini. Ya, bunganya rimbun, cantik. Nah, demikian ya bagi teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami cara membungakan. Ya, biar rimbun. Salam sesama penghobi bougainville.